Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Gugat cerai Adil Adimitri, Wulan Guritno bantah ada orang ketiga. Wulan Guritno membantah keberadaan orang ketiga di balik gugatan cerainya atas Adil Adimitri. Kita masih baik-baik, ujar dia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Sayang, Wulan Guritno tak mau menjelaskan lebih dalam alasan ingin menyudahi rumah tangga dengan Adil Adimitri. Kalian sudah lihatkan di Instagram, kita masih baik-baik, tuturnya. Wulan Guritno menggugat cerai Adil Adimitri pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Gugatan Wulan didaftarkan lewat kuasa hukumnya, Vicky Fernando. Sidang atas gugatan Wulan Guritno mulai digelar hari ini dengan agenda mediasi sebagai permulaan. Namun sidang hanya dihadiri Wulan selaku penggugat. Wulan Guritno menikah dengan Adil Adimitri pada tanggal 27 Maret tahun 2009. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak.